Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Junaidi Fayad. Kali ini saya akan unboxing sebuah tang rivet. Nah, tang rivet ini bermerek dengan Tekiro. Saya beli di Tokopedia ya. Yang kemarin saya pesan, kemudian hari ini pesanan saya sudah sampai. Nah, di tang Tekiro ini ketika kita beli, jangan lupa di sini ya tertera ketika kita mau unboxing membukanya, jangan lupa di videokan agar ketika kita mau komplain si penjualnya dapat menerima komplainan dari kita. Yuk langsung saja kita unboxing, tapi sebelum langsung saja kita buka paket tang Tekiro-nya. Saya awali dari yang sebelah sini. Dulu ya bagian plastiknya, setelah terbuka langsung kita tarik saja. Ketika saya memesan tang Tekiro ini, saya memilih sebuah tang yang di dalamnya sudah ada bonus paku rivetnya ya, jadi nggak usah kita nambah lagi biaya terkait untuk menguji coba. Ya, tinggal kita tarik aja. Nah, untuk tang Tekiro ini buat teman-teman yang ingin membeli ada dua model sebenarnya ya. Ini saya beli model yang berwarna hijau yang agak mahal ya, dimana harganya dua kali lipat dari tang yang berwarna hitam. Dan sekaligus kalau kita beli di e-commerce yang lain itu sebenarnya biasanya cuma hanya isinya tang saja, tapi saya pilih yang penjual yang membelinya sekalian memberi bonus tang rivetnya itu sendiri. Sudah terbuka, kemudian ada bonus rivetnya di sini ya. Kita coba aja. Kalau kita perhatikan sebenarnya teman-teman ketika kita beli model Tekiro yang berwarna hitam ya, ini harganya setengah dari harga yang saya beli yang warna hijau ini. Dia tidak diberikan tempatnya ya untuk paku rivetnya, jadi agak berantakan. Ini kita satukan paku rivetnya. Kalau kita cocokkan, ini kita buka dulu ya bagian belakangnya. Untuk ukuran paku rivetnya, teman-teman kita cocokkan ya. Di sini sebenarnya udah ada ukurannya masing-masing. Terlalu kendor. Nah, seperti ini sebenarnya nih teman-teman, ukurannya cocoknya untuk yang ini. Maka yang awalnya terpasang kita coba buka dengan kunci yang telah diberikan. Tinggal kita putar saja. Ini kita buka lagi. Putar ya. Dengan rivet yang kita miliki, lalu kita kencangkan. Kemudian kita kembalikan ya yang sebelumnya sudah terpasang. Kita kencang.